hari ini bakal unboxing lagi dan dari Red Velvet lagi. So super duper excited, I really love this album karena besar banget. Ta-da! Perbandingannya seperti ini, besar banget tuh. Besar banget. Bener-bener besar. Jadi aku beli kan. Terus warnanya kan cakep gitu kan, jadi aku beli. So, daripada kita banyak basa-basi lagi, let's go on to the video. Okay, guys, jadi udah di sini albumnya, guys. Nah, ini tuh besar banget ya, yang Red Velvet Kingdom Photobook version. Ini aku beli yang A. Yang A version, guys. Harganya Rp481.000. Dan ini tuh aku beli dari Melo Diary seperti biasa. Tracklistnya ada di belakang, langsung kita bisa lihat. Dan tanpa basa-basi lagi, let's open. Bakal langsung dapat gift seperti biasa. Nah, pertama tuh dapat stiker Red Velvet, dapat foto mereka juga, dapat foto Joy, dapat full member sama dua orang. Okay, ini dia nih, bentar. Nah, ketemu. Keluar ini langsung, sebelum kita buka ini ada CD-nya. Oh, dan ini bahannya kayak kertas gitu, kertas biasa gitu, jadi agak tipis ya. Ada 6 track. Wow, ini merahnya ya, merah hot-hot gitu, guys. Merahnya cakep CD-nya. Terus ini juga ada apa ini? Kita buka pelan-pelan. Takut banget robek, tapi saya tidak punya gunting di sini, guys. Okay, aman. Ini giftnya di dalam. Kita dapat photo card Wendy. Di sini juga ditulis tuh kayak notes gitu dari dia. Dapat full card Wendy. Dapat Joy yang full body. Terus dapat ini kalau SM. Kalau SM tuh tetap dapat ginian, guys. Terus dapat ini yang lebih besar nih. Iran sama Sugi. Okay, guys, di sini kita langsung open aja. Nah, ini depannya dan ini tebal banget ya. Sampingnya Red Velvet sama Kingdom tulisannya, belakangnya Reddit sama ininya. Tracklistnya juga. Let's open. Awal buka, jadi ini tuh ada sampulnya gitu, guys. Jadi paling luar itu sampul, baru ini bukunya. Bukunya lebih tebal. Dadah. Kaki siapa nih? Welcome to the Kingdom. Joy is sexy banget, oh my god. Dan ini kan besar tuh, jadi fotonya tuh enak banget dilihat, guys. Bener-bener so cool. Joy dibuat frame gitu. Tapi posenya gigi sih, posenya. Wow. Wow. So dia nih ya, guys. Kalau poni aku sependek ini tuh jelek, guys. Kalau aku ini juga hot banget. Sieri. Lanjut ini Wendy. Rambut warna hitam polos yang cocok banget. Kayak strong woman banget, guys, vibes-nya. Iran. Iran cakep banget. Putih banget dia. Terus ini full member. Ada bendera Red Velvet. Sulgi. Ini Iran. Ini siapa ini? Kena rambut, guys. Wen dia. Kena rambut, susah lihat. Joy, Yeri, berarti tadi Wendy. Iya gak sih? Susah, guys, kadang bisa lupa-lupa gitu loh. Rewind. Cantik, kalian bisa ngerasain cantiknya sampai tempat kalian gak sih? Lihat, mulus
Wow. Rambutnya cakep rambutnya. Rambutnya buadai. Foto ini fotonya benar-benar bagus semua, high quality. Terus dia besar. Ini cakep banget, ini full. Ini enggak ada frame. Cakep juga, ini cakep banget. Oke, di sini tracklist and langsung lirik lagu dan kreditnya. 6 tracklist guys. Open. Sampul, terus ada nama mereka di paling belakang. Irin, Sugi, Wendy, Joyeri. Happy. Nah, cantik banget kan? Gila. Dari aku, gimana? Kalian suka atau tidak? Kalian lihat kan? Besar banget. Bener-bener besar banget guys. Tapi yang aku kurang suka dari album ini adalah dia agak letoy. Dia tuh agak letoy. Nah kalau dipajang itu kemungkinan besar jatuhnya tuh gampang. Jadi gampang jatuh gitu, gak kokoh. Kalau tadi udah besar kokoh lagi kan cakep gitu kan. Jadi kayak dipajang itu cakep gitu loh. Tapi guys, gimana pun itu kekurangnya di situ aja sih kalau menurut aku pribadi ya. Karena aku kan mau dipajang gitu kan. Kalau kayak ini tuh sulit dipajang, guys. Tapi kalau untuk foto semuanya tuh high quality banget, besar banget. Jadi kita lihatnya tuh kayak masuk-masuk ke hati. Makin menyayangin Red Velvet, guys. So guys, kalau kalian suka sama video ini jangan lupa untuk di like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian. Pastinya ke semua sosial media yang kalian punya juga. Thank you guys for watching and see you guys on my next video.